surat kami meminta supaya ini yang pertama Pak Ivan pertama ya untuk Pak Anies dapat hadir dan memberikan untuk dalam musyawarah itu setara dengan apa ini setara dengan tanggal 8 hari makanya kita minta ketemu dengan langsung Pak Anies Pak. Oke. Iya. Nah hari Rabu jam sudah dihadiri juga dengan Dirjen Bimas Kristen. Iya setengah tiga Pak. Oke baik Pak. Kami siap untuk kehadiran Bapak. Soalnya ini event pertama loh Pak. Ini pertama ya? Iya, di DKI ini Pak. Oh, iya. Sudah berapa tahun? Sudah 14 tahun Pak. Iya. Tapi belum pernah kehadiran Jakarta? Jakarta belum. Belum selama. Artinya begini, mungkin secara tidak langsung sih ada, tapi ini secara umum global lah. Secara globalnya. Ada Pak. Ada Pak. Ada Pak. Ya mari Pak. Terima kasih Pak. Tulis nomor HP Pak. Biar bisa Bapak beri ini Pak. Saya dari Menurut saya,
bawa bendungnya. Nanti kita akan panggil salah satu akan matang itu. Saya akan cek dengan alat para bisu. Ini kabarin ya, Bu. Saya minta PPB-nya, ini nanti ada itu kontak ibu, itu bisa juga. Ya, sama-sama. Sekarang Pak Prepo tadi kuncinya, Pak. 4 tahun baru ini. Makasih, Pak. Dari kita juga. Kami berbantu. Kita perlu berbantu. Ya, kita perlu berbantu. Untang bantuan. Kita lompong diri kita, lompong dari lompong diri kita. Awalnya kita buat pacarnya anak, Pak. Jadi itu, saya kira kesananya saya lancar kerjanya. Ternyata di tengah perjalanan saya jadi keluar. Habis kontrak. Jadi kami gak bikin lempar. Terotak itu, Pak. Buat ngurus utang-utang, Pak. Sekarang ini Anda berdua, Pak. Bisa buat kita bantuan, Pak. Itu buat biar kontrakan, karena kita tutup lubang di lubang pas sama ini. Kita akui lebih baik kita hidup mulung lalu lebih baik kita hidup susah daripada kita harus tutup lubang di lubang di lubang lubang. Kita minta maaf. Nanti saya cek lebih jauh ya. Iya. Anda harus hati-hati kalau jadi orang. Iya, Pak. Bisa jadi sampai 30 juta buat apa aja? Mana buat ngumpulin anak, Pak. Iya, lagi itu Karina. Kita tuh memang karena arjen jadi nggak pakai BPJS, tapi untuk rumah sakit dari berapa gitu. Lagi itu sekitar 10 juta, Pak. Itu karena buat apa? Keringan buat berobat anak juga, Pak. Kita mau berobat. Sekali nggak ada penghasilan. Iya, nggak ada penghasilan. Tolong, Pak, kita selama ini untuk saya pegang dulu dah. Saya lihat dulu ya. Sudah, nanti biar ada yang kontak. Ini aslinya masih di dalam respon. Tulis masalah. Tulis sekarang. Ceritakan masalah Anda, awal dari mana. Anda sempat tahu seperti apa yang dibutuhkan apa. Menijak Pak Gubernur. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Pak, kami dari FKUB dan Forum Kebangsaan Pembauran. Ada kegiatan tanggal 28 Oktober di Eko Park Ancol. Bang Sandi sebentar, Bang. Kamera, Pak. Masalah yang sama, jangan sampai datang. Kenapa? Siap dan sistem. Tidak dilarang, boleh. Bang Sandi sebentar, Bang. Jalur alternatif Transjakarta, Bang. Hari ini kan sudah mulai dijalankan nih, Bang. Lagi dalam proses ini ada kabar saya kan. Pak Anies, satu pertanyaan Pak Anies, di jalanan di trotoar nih Pak Anies kan banyak bangku jalan yang rusak dan trotoar sendiri dipakai untuk parkir motor. Tanggapan ini Pak Anies? Ya, trotoar untuk jalan, untuk berjalan kaki. Nanti ada wilayah-wilayah yang memang diizinkan untuk kegiatan usaha, tapi itu terkoordinasi dan harapannya adalah itu untuk lalu-lalang untuk warga Jakarta bisa berjalan. Dan fasilitas bangkunya sendiri juga banyak yang rusak, ini Pak Anies. Biar diperbaiki dah. Gitu ya. Pak Anies sebenarnya kegiatan yang terbalik itu, Pak. Apa wahana? Satu wahana di Dufan ada yang terbalik, Pak. Kenapa? Menelan korban, Pak. Menelan korban, 5 korban jiwa, Pak.
Jadi ada wahana di Dufan yang terbalik. 9 korban, 5 korban jiwa, naik arun jeram, perahu arun jeram. Korban jiwa. Nanti saya cek korban. Apakah ada rencana untuk menjenguk mereka? Pengawasannya mungkin Pak. Saya cek detailnya. Oke, cukup ya. Infonya agak beda soalnya. Nanti lagi saya cek. Pasukan oranye kan yuk, cukup. Kita dipanaskan nanti ke depannya pasukan oranye gimana Pak akan dilanjutkan? Ya, tidak belum ada rencana perubahan. Kira-kira nanti ada bantuan gitu nggak Pak untuk para korban? Ya, kita harus bertanggung jawab. Semua harus bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab, baik itu Pak operator, ataupun tanggung jawab kita kepada warga akan dituntaskan. Ya. Pak Anies, satu lagi soal Transjakarta yang rute baru mungkin hari ini sudah mulai. Tanggapannya Pak Anies? Kita lihat evaluasinya nanti. Yuk, kita belum cek hasil. Lanjut ya. Nanti ya. Kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih jalan. Ya, tadi rapim pertama bagi kami, dan di rapim itu agendanya satu adalah paparan dari SKPD yang terkait dengan isu-isu strategis. Tadi yang dilaporkan adalah kemarin sempat kita cek dari Bina Marga dan juga dari Diskominfo, kemudian untuk Badan Pengelolaan Aset Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. Kemudian sesudah itu lalu kita memberikan arahan. Pertama, kita sampaikan kepada semua bahwa kita ingin melihat semua program, proyek yang sedang berjalan, lalu akan dicek apakah on schedule dan apakah on budget semuanya. Kita membagi dua, program yang terkait, proyek yang terkait dengan pelayanan masyarakat dan program proyek yang terkait dengan internal. Yang kita prioritaskan adalah memastikan semua program yang terkait pelayanan masyarakat tidak tertunda. Jadi kemarin kita sudah lihat itu, misalnya simpang susun tidak sebanding, itu kita lihat pelaksanaannya seperti apa. Nah ini kita akan minta pada semua, jadi nanti akan ada laporan tertulis dan kita akan monitor, pastikan bahwa semuanya tepat waktu sehingga masyarakat tidak terbebani. Kalau yang untuk internal, nanti kita review lagi misalnya renovasi kantor dan lain-lain, itu bukan prioritas utama. Prioritas utama adalah yang untuk keluarga, memastikan berjalan. Kemudian yang kedua adalah soal penataan keuangan dan penataan aset. Ini menjadi prioritas, kita sampaikan target kita WTP. Tegas target kita WTP, karena itu harus kerja keras dalam penataan kembali soal keuangan dan soal aset. Karena di situ banyak sekali tantangan masalahnya. Dan ini yang kemudian nanti kita akan minta, saya akan minta Pak Wagub untuk memimpin prosesnya bersama dengan SKPD yang terkait. Tapi kita ingin agar laporan keuangan kita bisa segera WTP. Kemudian hal yang berikutnya adalah mengenai tata kelola. Tata kelola kita tegaskan pada semua bahwa kita ingin pelaksanaan program-program di Jakarta ini dengan tata kelola yang baik. Kita sampaikan bahwa semua instruksi arahan datangnya dari gubernur dan wakil gubernur. Jadi kami ingin tegaskan soal ini untuk memastikan mereka tidak kemudian melihat kepada yang lain. Kita rujukannya di sana. Dan hubungan kita, saya sampaikan pada semua, kita ingin hubungannya profesional. Kita ingin hubungannya betul-betul kaitan dengan kinerja. Lalu hal lain yang saya tegaskan kepada mereka, bahwa Jakarta ini memiliki agenda mendasar musiman, yaitu banjir. Kita akan prioritaskan pada semua hal yang terkait dengan banjir untuk dipercepat. Pengendalian air dipercepat, pengerukan semuanya harus lebih cepat. Dan itu yang akan mereka laksanakan. Kita akan minta jadwal yang sekarang ada, kemudian jadwal yang sekarang ada akan ditingkatkan supaya semua jalur aliran sungai itu tidak ada hambatan, sehingga potensi genangan apalagi banjir bisa dikurangi. Tentu ada arahan-arahan garis besar. Yang terakhir, sampaikan bahwa kita ingin semua visi misi kita itu masuk ke dalam RPJMD, masuk ke dalam APBD,
di 2018, nanti reviewnya akan segera, deadline-nya tetap, ini bisa dilaksanakan dan kita sampaikan visi kita tentang Jakarta kepada semuanya. Yang sebenarnya teman-teman sudah sering dengar ketika masa kampanye kemarin, kita ingin Jakarta menjadi kota yang dibangun dengan semangat gotong royong. Dan semangat gotong royong itu harus tercermin dalam kegiatan pemerintah. Pemerintahnya memfasilitasi gotong royong. Itu garis besar Rapim tadi, dan mereka langsung akan melaksanakan, dan sebagian nanti langsung akan dipimpin tidak lanjutnya oleh Pak Wagub. Berdua dengan on quality-nya Pak, baik service quality maupun product quality nanti dari hasil Rapim tadi? Ya, semuanya. Jadi karena itu kita minta laporannya. Mereka belum punya daftarnya tadi. Mereka tadi diinstruksikan untuk membuat daftarnya. Tiga aspek tadi, on budget, on schedule, dan on quality. Kita pastikan, dan kita terutama yang terkait dengan publik. Yang kemarin kita udah lihat MRT, ya. MRT itu kan pelayanan kita pada warga. Kemudian terkait dengan simpang susun tak sebidang, itu juga pelayanan. Tapi kalau renovasi kantor dan lain-lain, kita akan pastikan on schedule, tapi prioritas kita pada yang lain. Pak, Anam yang belum masuk ke RPJMD yang diprioritaskan untuk masuk, apa aja sih Pak? Itu bisa disebutkan? Sekarang lagi ditelisik semuanya, lagi direkonfirmasi. Pak, soal tadi Pak Rokok, di titik-titik mana saja sih Pak yang dianggap urgent? Benar. Urgent yang untuk... Tadi di garis bawahi, titik-titik yang ada potensi pemampatan semuanya. Jadi, dan mereka punya daftarnya. Nah, titik-titik ada potensi pemanfaatan itulah yang akan diprioritaskan. Dari 5 wilayah kira-kira di mana? Dari, ya, sebenarnya Jakarta 6, tapi ada ya, potensi banjir 5. Mereka akan kasih laporan nanti. Oh. Kalau untuk normalisasi sungainya jalan nggak sih? Ya, kita sekarang prioritasnya pada pemberesan soal pengerukan. Sebagian programnya masih jalan terus, karena inilah yang bisa dikerjakan dalam waktu yang cepat. Pengerukan yang terlihat atau tidak terlihat, Pak? Yang gak terlihat gimana? Maksudnya yang masyarakat tidak terlalu melihat, dilihat di depan umum, maksudnya di belakang-belakang. Justru itu yang saya tadi sampaikan, jangan sampai kejadian seperti di Cipete Utara kemarin. Di Cipete Utara itu dalam kampung, gak kelihatan sama sekali. Gak kelihatan, dan di situ yang kemudian ada korban, satu orang meninggal, itu gak kelihatan. Tapi di situ ada penyempitan, dan penyempitan itu meluber airnya. Jadi betul, semuanya kelihatan mata, gitu. Cuman kelihatan mata orang banyak sama kelihatan mata orang sedikit, gitu. Kita ingin semuanya harus dibereskan. Pak, soal daftar tadi, apakah mau memberikan deadline kepada setiap SKPD untuk memberikan daftar-daftar kemasalahan? Ya, jadi Pak Sekda akan menyiapkan, saya rasa dalam 2 hari bisa beres. Berarti 3 hari ke depan sudah bisa langsung dikaji? Insya Allah, di ya. Mereka sudah punya, sebetulnya langsung juga bisa. Pak, kalau untuk mendorong pencatatan aset seperti apa, Pak? Namanya terkendalanya bisa. Ini mendapat tugas dari Pak Gubernur bahwa kita stretch targetnya atau target besarnya dalam mendapat WTP. Kita punya waktu yang sempit. Kita harus memprioritaskan pencatatan aset, menindaklanjuti temuan-temuan dan melakukan beberapa perbaikan dalam 5 bulan ke depan. Terus terang ini target yang cukup berat. Karena 4 tahun terakhir ini Jakarta WDP, wajar dengan pengecualian, kita meningkat ke WTP. Untuk aset sendiri, ini kita juga akan menjadi sebuah prioritas utama. Jadi saya nanti akan langsung mengumpulkan anggota tim dan juga SKPD terkait untuk memastikan pencatatan aset dan semua yang dipersyaratkan untuk kita bisa mencapai WTP itu bisa tercapai. Aset ada sedikit kabar baik bahwa dari untuk yang tanah dan bangunan yang merupakan mayoritas dari aset itu progresnya cukup baik. Nanti lengkapnya akan dilaporkan setelah kita mendapat data-data terakhir. Dan tentunya ini juga bukan hanya aset, karena ada juga temuan yang harus kita tindak lanjuti, ada lebih dari 6.000 temuan yang didapati dalam proses audit kemarin oleh BPK, dan kita harus pastikan semua bisa ditindak lanjuti. Berarti temuan BPK akan semua ditindak lanjuti, Pak? Iya, harus BPK ditindak lanjuti, karena laporan WDP itu betul-betul harus diyakinkan para auditor itu bahwa semua temuan itu sudah mendapat follow up dan mitigasinya.
Pak yang perlu menjadi perbaikan untuk pengelolaan aset sendiri apa sih, Pak? Pencatatan, memastikan setiap SKPD itu menjadikan e-aset, pencatatan aset secara elektronik itu sebagai KPI mereka. Dan ini harus jadi prioritas, harus menjadi ada sense of ownership. Jadi setiap SKPD itu betul-betul memberikan atensi besar terhadap aset ini, kan milik rakyat. Jadi harus dicatat dengan benar dan harus ada buku asetnya, harus ada aset registernya. Dan nanti tiap tahun itu aset register itu diperbarui, karena itu kan setiap tahun ada yang bertambah, ada yang mungkin berkurang, ada yang menyusut dan lain sebagainya. Jadi itu yang menjadi tugas kita. Kalau dari siapa lagi Pak, untuk periodan ini aset itu berapa persen yang tertunda di aset kan gitu kira-kira? Lengkapnya nanti detailnya Pak Firdaus dari Badan Aset, tapi dari yang angka-angka besarnya itu cukup baik progresnya. Kalau dari aset kita punya peluang untuk WTP, tapi yang dari temuan-temuan ini yang mesti kita sisir satu-satu dengan teman-teman dari inspektorat dan juga dari Badan Penerimaan dan Retribusi Daerah. Temuan yang paling dirasa akan difokuskan itu temuan yang... semua akan dilihat, tapi nanti kita akan fokuskan satu-satu. Saya akan sampaikan progres setiap minggu the road to WTP. Kita nanti lihat lagi ya, tapi intinya kita akan mentaati pada keputusan dan kita akan melakukan pelaksanaannya. Belum ada detailnya, nanti kita update kalau detailnya. Cukup, terima kasih. Mas Sandi. Ya, jadi hari ini kita berduka karena Ibu Rubineta Wiyogo berpulang usia 96 tahun. Kita semua mendoakan agar beliau dimuliakan di sisi Allah dan dilipat gandakan pahala atas semua amal solehnya. Pak Wiyogo adalah Gubernur DKI dan selama beliau mengabdi tentu itu banyak berkiprah di situ. Saya meskipun baru 7 hari bertugas di DKI, tapi dengan Pak Wiyogo saya punya kenangan tersendiri. Karena ketika saya masih SMA, saya sering ke Jakarta untuk melakukan tugas jurnalistik, interview dengan tokoh-tokoh di Jakarta. Dan pada waktu itu kami kalau ke Jakarta itu selalu numpang dipinjami oleh Pak Wiyogo. Karena beliau adalah gubernur DKI, biasanya kita dipinjamkan youth hotel di sekitar Ancol sana untuk tim dari Jogja itu datang. Waktu itu delegasinya TVRI. Kami mengelola program namanya Tanah Merdeka, dipimpin oleh waktu itu Pak Ishadi, yang sekarang Pak Ishadi itu dulu Direktur TVRI di Jogja. Saya pemretnya di dalam program Tanah Merdeka itu. Jadi sering bolak-balik ke sini ketemu dengan beliau, punya kenangan banyak dengan Pak Wiyogo dan Ibu. Meskipun itu sudah lama dari sisi waktu, tapi mudah-mudahan apa yang beliau, mereka berdua berikan untuk Jakarta akan dicatat sebagai amal ibadah mereka. Begitu ya. Sosoknya apa sih Pak yang paling? Yang saya kebetulan lebih banyak berinteraksi dengan Bapak. Tapi tentu Bapak dan Ibu ini adalah satu paket. Kalau saya ketemunya sebentar aja dengan Ibu. Tapi saya ingat Pak Wiyogo itu tegas. Orangnya tidak banyak bicara. Sedikit bicara beliau tegas dan saya ingat sejak beliau Pangko Wilhan sudah disegani oleh anak buahnya. Gitu ya, cukup ya. Terima kasih banyak. Yuk kembali ke